pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih yang sedang menikmati persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kok gelap-gelapan? Iya nih, mati lampu. Saya harus cari senter. Duh, kok senternya mati juga? Sebentar ya, mungkin baterainya habis. Sekarang udah nyala nih. Tapi berapa lama ya harus nunggu sampai listriknya nyala lagi? Panas, gelap, nggak bisa main HP. Gak enak ya mati lampu ya. Tapi tadi itu nggak beneran listriknya mati. Saya cuma mau memberikan gambaran bahwa dalam situasi mati lampu dan harus nunggu nyala, buat saya menyebalkan. Ya, nunggu aja nggak enak, apalagi kalau kondisi nunggunya nggak nyaman seperti tadi. Gelap, panas, nggak bisa main handphone karena nggak ada wifi. Nah, para murid Tuhan Yesus ketika ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga juga demikian. Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi para muridnya, tapi penolongnya seperti apa? Apakah akan ada seseorang lagi yang seperti Tuhan Yesus memimpin mereka? Atau siapa? Apa? Itu yang mereka nggak tahu penolongnya itu seperti apa. Dan kapan akan datang si penolong itu? Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka, mereka berkumpul dan mereka bertekun di dalam doa. Lalu kemudian datang gak sih penolongnya? Datang gitu ya, tapi betul-betul tidak seperti yang para murid bisa bayangkan. Sekali waktu ketika mereka berdoa, mereka kemudian mendengar ada suara angin yang kencang. Lalu kemudian ketika mereka membuka mata, mereka bisa melihat di kepala rekan-rekan mereka ada lidah-lidah api tetapi tidak terbakar. Ya, lalu kemudian yang terjadi selanjutnya itu ya sangat mengejutkan. Bahkan bagi para murid sekalipun. Mereka yang sepanjang beberapa waktu ngumpet gitu ya di dalam ruangan yang tertutup, tidak berani ketemu orang lain gitu. Mereka pergi bersama Tuhan Yesus lalu kemudian balik lagi gitu. Menutup diri mereka, menutup pintu rumah mereka. Seketika itu juga mereka berani keluar dari ruangan dan bercerita kepada banyak orang perihal Tuhan Yesus dalam banyak bahasa. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu adalah hadiah yang tidak terduga, tidak bisa dibayangkan oleh para murid, tetapi hadir di dalam kehidupan mereka. Dan yang lebih luar biasa lagi, efeknya nih gitu ya, efek dari Roh Kudus di dalam kehidupan para murid. Itu ya, para murid memampukan Roh Kudus memampukan para murid untuk bersaksi, untuk melayani, untuk bercerita dan membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti si senter mati tadi nih, ya, enggak ada baterainya. Ya dia enggak bisa nyala. Itu ya, Roh Kudus itu seperti baterai di dalam senter ini. Ada baterainya, senternya bisa nyala. Enggak ada baterainya, senternya enggak bisa nyala. Baterainya memberikan daya. Seperti Roh Kudus juga memberikan daya, memberikan kemampuan kepada para murid untuk bisa bercerita dan bersaksi bagi Tuhan Yesus kepada banyak orang dengan cara yang luar biasa. Nah, Roh Kudus itu memampukan setiap orang percaya. Para murid ribuan tahun silam, tetapi juga para pelayan Tuhan saat ini, tetapi bukan cuma mereka yang ditabiskan, diteguhkan secara khusus, termasuk juga setiap orang percaya, saya dan juga Anda. Roh Kudus bukan hanya milik dan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang punya jabatan khusus dalam gereja, tetapi juga diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Jadi si baterai hebat tadi ada juga di dalam diri kita. Ya, Roh Kudus yang memampukan para murid untuk bersaksi, untuk bercerita dalam berbagai bahasa itu juga ada di dalam diri kita. Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata demikian.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar kamu. Mengajar segala sesuatu kepadamu dan juga membantu mengingatkan akan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus itu udah pernah bilang gitu ya ke para muridnya. Nanti akan ada Roh Kudus. Ngapain sih si Roh Kudus itu? Roh Kudus itu akan diutus Allah Bapa buat kamu gitu ya, untuk mengingatkan para murid apa yang mereka pernah dengar, apa yang mereka pernah pelajari dari Tuhan Yesus. Dan juga enggak cuman itu, Tuhan Roh Kudus juga yang akan mengajarkan segala sesuatu yang baru bagi para murid untuk mereka bersaksi. Dan Roh Kudus itu, saudara-saudara, ada juga di dalam diri kita. Mengingatkan kita apa yang kita pernah dengar, Tuhan Yesus pernah katakan bagi kita. Dalam situasi yang tidak terduga, ketika kita menunggu dan berharap jawaban atas doa-doa kita, mungkin sama seperti kita mati lampu gitu ya. Kapan sih ini nyalanya gitu ya. Kapan ya jawaban atas doa-doa saya itu Tuhan kabulkan. Tetapi jangan-jangan apa yang Tuhan berikan bagi kita tidak bisa kita duga dan tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana Roh Kudus menenangkan para murid yang gelisah ditinggal Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan para murid bersaksi bahkan tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita. Apapun situasi kita saat ini, gelisah seperti para murid kah? Menanti jawaban doa kah seperti para murid? Rasakan Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita. Lewat semilir angin, lewat hangatnya api, atau mungkin hangatnya pelukan dari keluarga dan juga teman-teman terdekat. Ingatlah bahwa Roh Kudus yang memberikan daya untuk kita melanjutkan hidup kita dan bersaksi bagi Dia. Saya jadi ingat lagu yang dinyanyikan bersama-sama dengan anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu di Pentakosta mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu ya. Api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus melanjutkan kehidupan kita. Dan lewat kehidupan kita bersaksi bagi Dia. Gak perlu cuma nunggu-nunggu sih, kapan ya Tuhan memberikan jawaban. Jangan-jangan jawabannya sudah datang, tapi kita yang tidak bisa mengenali. Tetapi kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan, Roh Kudus yang Tuhan hadiahkan bagi para murid, Dia juga menghadiahkan bagi kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita, memberikan kita daya dan kemampuan untuk melanjutkan hidup kita di dalam damai sejahtera bersama Tuhan dan untuk terus bersaksi bagi Dia. Tuhan memberkati. Terima kasih.
pisahkan jiwa dan raga. Sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Bapa di surga, untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami, kepada-Mu kami bersyukur. Kami bersyukur juga untuk karunia-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kami, yang menghibur kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk boleh terus bersaksi bagi mereka, bagi dunia, dimanapun Engkau mengutus kami. Pagi ini juga kami berdoa bagi mereka yang sakit. Karuniakan kesabaran, pengharapan, dan penyerahan diri penuh. Lawat dan sembuhkan mereka. Kiranya yang terbaik dari-Mu sendiri yang boleh terjadi atas mereka. Beri kesabaran bagi keluarga yang mendampingi. Kami berdoa juga bagi mereka yang berduka dan kehilangan. Kuatkan dan hiburkan mereka, Tuhan. Berikan sukacita dan pengharapan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang kesepian. Lawat dan beri mereka sukacita. Kami berdoa juga bagi para tenaga medis yang terus bekerja selama masa pandemi ini. Karuniakan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka. Teguhkan terus panggilan mereka untuk boleh terus melayani. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja keras mengusahakan obat dan vaksin di berbagai tempat. Kiranya berbagai upaya dan kerja keras mereka segera berbuah dan membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Kami berdoa juga bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan mereka yang harus bekerja semakin keras dalam situasi yang sulit ini. Kuatkan mereka dan beri mereka pengharapan dan ketekunan untuk terus berusaha dan bekerja. Kami juga mengingat dan berdoa bagi mereka yang bersuka cita. Kami juga ikut bersuka cita bersama mereka. Dan kiranya sukacita mereka semakin sempurna dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Lawat kami, Tuhan, nyatakan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya lewat segala sesuatu dalam hidup kami, kami dimampukan untuk boleh menjadi garam dunia, menjadi lilin, dan menjadi perpanjangan berkat Tuhan di dunia ini. Kami menaikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.